Berikut ini profil Asnawi Mangkulambahar, putra legenda PSM Makassar. Andalan Timnas Indonesia lawan Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Nama Asnawi Mangkulambahar menjadi salah satu penggawa penting Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Putra legenda PSM Makassar, Bahar Muharrem itu tak tergantikan di posisi bek kanan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bahkan di laga kontra Malaysia, Asnawi Mangkulambahar dipercaya Shin Tae-yong jadi kapten Timnas Indonesia menggantikan Evan Dimas. Asnawi Mangkulambahar diprediksi tetap jadi andalan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia melawan Singapura di leg pertama Piala AFF 2020. Profil Asnawi Mangkulambahar yang jadi salah satu penggawa penting Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Terdapat pula perjalanan karir Asnawi Mangkulambahar saat masih membela PSM Makassar hingga kini jadi pemain Ansan Greeners di Liga Korea Selatan. Pada Januari 2021, Asnawi bergabung dengan klub Korea Selatan, Ansan Greeners yang bermain di K-Language 2. Asnawi juga menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang pernah bermain di K-Language. Sepak bola di Indonesia menghasilkan beberapa pemain-pemain yang berbakat, meski pengelolaannya masih jauh dari maksimal. Namun hal tersebut tak lantas menjadi halangan bagi para pemain untuk mengejar mimpinya. Beberapa di antara mereka kemudian memilih bergabung dengan klub sepak bola di luar negeri untuk memaksimalkan potensinya. Satu di antaranya Asnawi Mangkulam yang bermain di klub Korea Selatan, Ansan Greeners.